pada siang hari ini sudah dilaksanakan suatu acara yang kami anggap ini acara luar biasa dengan terlantiknya seluruh dai-dai di Kecamatan Tandun dalam wadah Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Tandun hingga sampai ke tingkat desa-desa, komplit seluruhnya 53 orang. Alhamdulillah, dengan terbentuknya wadah ikatan ini, harapannya optimalisasi peran-peran dakwah dan keumatan ini mudah-mudahan bisa berkiprah lagi lebih baik lagi. IKD akan bekerjasama dengan pemerintah, dengan UPIKA, bermitra dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung program-program mereka, dan IKD hadir untuk bermitra dengan mereka dalam rangka mensukseskan program-program, mungkin program-program pemberdayaan keumatan di bagian-bagian yang mungkin pemerintah ada program-program itu. Nah, di sana IKD insya Allah bersedia untuk OU bahkan bila perlu untuk mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi alhamdulillah di pelantikan ini juga dihadiri oleh Bapak PJS Bupati Rokapulu beserta UPIKA yang ada. Ini merupakan suatu anugerah bagi Kecamatan Tandun yang sudah terlantik di siang hari ini. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat, motivasi bagi kawan-kawan kader dakwah. Agar apa? Agar amanah yang sudah diamanatkan di pundak kita dengan terlantiknya kita tadi itu, maka kerja-kerja dakwah kita itu kedepannya sudah harus baik.